tanpa dikira, tanpa disangka. Jadi kita hari ini mau review dadakan. Ini mie sakuranya ada, Pak? Ada mie sakuranya, guys. Bapak, minum bang, punya siapa? Ya gimana sih, Abu? Punya siapa? Kalau kalian udah nonton video kita sebelumnya, nah kita tuh lagi ada di Lawson. Terus habis itu di depan Lawson ada bakso yang menurut Rafli ini kayaknya patut dicoba ya. Soalnya setiap kali Rafli kesini, dia selalu kayak salah fokus sama si bakso ini. Kita mau review dadakan. Ini tanpa dikira, tanpa disangka. Jadi kita hari ini mau review dadakan. Let's go. Ini posisinya ada di Lawson. Apa? Lawson Kesehatan. Jalan Kesehatan Bintaro. Jalan Kesehatan Bintaro ya guys. Abu sama Alika udah makan duluan curang. Ini mie sakuranya ada, Pak? Ada mie sakuranya guys, baksonya. Jangan-jangan ini sama kayak ini, Kak. Apa? Indomie goreng yang pakai Indomie goreng masih oh, iya. Mantap. Apaan, Kak? Nyap itu. Berarti aku nggak mau pakai kuah, Kak. Jadi bakso ini lumayan unik guys, soalnya dia ada bakso ada mie sakuranya. Jadi buat porsi yang nggak mau terlalu banyak, misalnya kalau pakai Indomie terlalu banyak, nah di sini pas. Lo berarti nggak pakai ini? Nggak pakai kuah, cuman mie sama bakso. Aku yang pakai mie-nya 2, lo pakai mie juga? Pakai. Tapi pakai mie juga? Oh, yang pakai mie-nya 4, yang pakai kuah 2 aja. Endul nih. Lihat bakso bulatnya nggak? Kayak kerikil-kerikil gitu. Kok kerikil sih? Ada ituannya. Oh iya, ada jerendil-jerendilnya. Kakak mau duduk dulu? Aku mau duduk dulu. Oke. Okay. Tapi aku nggak pakai itu. Iya, ntar dibilangin. Salin. Aku jadi salin. Ya ntar aku bilangin. Nggak pakai sayur juga ya, Nung? Kita mau nakam di mana nih? Kita mau nakam di sini katanya. Oke. Okay. Ini punya aku, guys. Pakai mie sagura kata gue, pakai mie sakura kering, terus habis itu nggak pakai seledri, nggak pakai sayur, cuman mie dikasih bakso aja, tapi bakso uratnya pakai, terus sambelnya juga dipakai. Let's go, kita makan. Oke, ini Alika katanya mau kok nyobain. Ada kuahnya, emang gue nggak mau pakai, Cong. Kok lu nggak beli aja, kenyang. Kenapa orang-orang anjay kalau misalnya mau pergi kelihatan gayanya lu? Tingkahnya, gayanya kelihatan anjay. Apalagi Rafli kalau ke pacaran. Iya. Sama Sela juga paling kelihatan loh. Pokoknya tiba-tiba pakai lipstik aja. Kenapa ya? Soalnya kalau ke kantor biasanya rapi, tapi enggak serapi itu gitu. Dia masih memikirkan kan gue cuma mau ke kantor. Nah, ini kan kalau pergi jadinya kayak beda banget. Oke, ini mau nyobain duluan. Kita cobain mie-nya dulu ya, guys. 1, 2, 3, makan pol. Ini gak pura ya? Ini gimana sih? Pedesan. Ada hawa-hawa ya, Gil? Terus lo. Bang, minum bang, punya siapa? Ya gimana sih, Abu? Punya siapa? Jam berapa? Punya gue. Ini ya. Gua enggak pernah makan. Iya, makasih. Misalkan ini jebul ya. Enggak panas. Emang boleh selama itu. Aduh. Aku mau cobain baksonya, bakso kecilnya, guys. Iya. Yeah. Makan, Pol. Baksonya garing. Rasa bumbunya enak loh. Terus baksonya kayak bakso Solo ya. Enggak pernah ke Solo. Style. Ngerti nggak bakso Solo kayak gimana? Bakso Solo tuh di baksonya kayak ada ladanya. Iya, ini ada lada ini. Coba. Enak ya? Ini review dadakan. Kenapa kalau review dadakan kita selalu bakso dan selalu okay, gitu? Kayaknya bakso jarang udah gagal. Lu pernah nggak kayak modelan ke puncak, terus habis itu ke ini, ke pemandian air panas misalnya? Ya pokoknya wisata-wisata gitu. Terus lu makan baksonya, rasanya agak kurang. Tapi enak gitu, ngerti gak lu? Karena suasana, bro. Suasana di kota santri, bro. Ini juga suasana yang mendukung nih. Iya, sore-sore. Oke. Nih kita cobain bakso uratnya ya, guys. Makan, Pol.
Eh, bakso urat enak banget. Tadi pagi habis makan bakso berapa? Bakso uratnya. Ada kerikil-kerikilnya ya? Iya, kalau kata Rafli ada kerikilnya. Kerikil. Batu. Tadi aku dibilangin sama Abus katanya jangan pakai saus, sausnya agak kurang. Emang kurangnya kenapa? Saus yang ini yang buat cocolan cilor. Yang kayak buat mie ayam. Selera aja, balik lagi ke selera. Tapi sebenarnya mie sakura rasanya kayak apa sih? Kayak mie goreng? Iya. Gak jauh beda. Sebenernya gue kalau makan mie sakura, gak pernah gue campur macam-macam. Gak pernah campur cabai gitu-gitu, enggak? Selalu enak, juga enak banget. Iya. Kalau bunda gimana kata bunda? Enak, terus gendus, krotos, krotos, sapole. Soalnya dia, yang tadi kakak bilang, garing si baksonya. Terus ada, kalau kata Rafli ada kerikil-kerikilnya. Jadi pas di gitu ada yang cekit-cekit. Krenyes-krenyesnya. Iya, krenyes-krenyesnya. Terus dicampur sama ini kak, aku apa? Pilus. Pilus, enak banget. Deh. Ya. Mie gua lodoh nih. Mie lu lodoh nih. Emang enggak bisa ditaruh dia? Enggak panjang ya? Enggak panjang. Sini gue kok. Coba ah. Gua mau ngambil doang. Sekali ah. Mau ngambil apa? Itu. Nah, si Koko nih mau ambil mie-nya dia. Gua enggak pernah makan Indomie goreng pakai bakso kuah gitu. Tapi soalnya kalau yang kuah kan ditambahin garam lagi. Kalau lu enggak, ya kan gua ngobrol ke sono. Cobain ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim makan pol. Enak loh. Enak ya ternyata. Gue belum pernah nyobain nih bakso, tapi gue selalu ngiler ngeliatnya. Kayaknya gede-gede mantep-mantep gitu bakso. Jos gandos kotos-kotos sapole. Jadi ini otak awalnya Rafli ya. Hmm. Iya kak, lada-ladanya kuat ya. Iya, nggak didengar. Mantep ini. Nah ini sekarang Koko nih. Ini cobain baksonya. Bismillah. Makan pol. Mantep. Mantap. Baru bakso gerobak nih. Pakai mie-nya ya. Iya. Oh gitu. Makan, Pol. Ini pada dua ya? Satu? Iya, batuk sih. Sama kayak gue batuk ya? Hmm. Ada hawa-hawa pedesnya kan? Hmm. Gue pakai sambal dikit. Lo pakai dikit kok? Iya. Kenapa lo pakai dikit? Takut pedes. Tapi sambalnya lumayan pedes sih. Ini urat ya? Iya. Urat. Urat cobain ya? Iya, iya, iya. Mantep ya. Hmm. Hmm. Rasanya gak murahan. Rasanya gak murahan. Ntar lu beli. Rasanya gak murahan ya. Enak sih. Aku gak tau tapi harganya berapa ya. Kalau kata lu. Tadi gue 2 minya 13.000. 17. Oh 17. 13.000. Satunya 13.000. Satu porsinya ini 13.000. Mungkin kalau gak pakai misalnya 10.000. Gak jadi. Eh sama 13.000 mau pakai mie sakura mangga? Makan. Eh sedekat itu Bin. Pas ya ini ya. Iya. Ya udah capek-capek jemput doang. Oh udah mau habis aja nih makan. Nah dia juga ikut lomo. NPC. Pedes juga ya? Gue dikit doang tadi. Gue gak pedes. Oh iya ini baksonya emang gak ada seledrinya. Oh iya? Tipikal gak ada seledrinya. Baru tahu gue ada bakso gitu. Tadi iya kan lo? Jadi ini apa kak? Kalau dari aku ini Jos Gandos Krotos Krotos Sapole ya. Soalnya dia ini pakai mie sakura yang jarang-jarang bisa kita dapetin di daerah-daerah Bintaro, daerah-daerah Jakarta. Paling biasanya tuh cuman mie goreng, Indomie, mie soto, mie sedap, mie apa gitu-gitu doang kan? Di SD ada di SD. Iya, paling di SD, di sekolah-sekolah gitu. Dan ini sambalnya lumayan pedes menurut aku. Jadi ini enak banget. Terus habis itu bakso-baksonya juga enak. Bakso uratnya apalagi enak banget. Urat-uratnya juga berasa. Bakso kecilnya garing, tapi bumbunya enak, nggak keras. Lada. Nggak perlu banyakin diracik lah ya. Iya, asinnya udah pas. Katanya kalau misalnya kita pakein kuah lagi, nanti dikasih garam lagi sama abangnya. Cahaya lagi? Gak ada, ya? Ngarang. Nah bunda ini juga gak bisa habisnya bunda. Eh gimana nih caranya? Kan tinggal lu geser itunya. Pakai analog. Lah ke mulutnya doang, kagak ada ke mukanya, salah. Nilai dari saya ya. Tapi itu kan jelek nih kalau kamu. Ini nilai dari gua. Nilai dari gua ini Jos Gandos Krotos-Krotos Sapole. Abun? Jos Gandos Krotos Krotos Sapole. Ya. Kalau kata Lika apa? Enggak, aku enggak.
pegang, ayo pegang. Mana bilu sih? Coba ya, kita coba ya. Enak. Belum. Lu masuk mulut udah enak. Enak nih baksonya. Kalau pengen bakso yang murah, terus nggak banyak, pokoknya pengen makan bakso yang enak gitu. Nih depan Lawson. Kalian Bintaro ya. Kesehatan Bintaro. Samping gacoan. Asetile. Oh iya, samping gacoan, bener. Bosan beli gacoan mulu, mending beli bakso. Ini harus diliput nih sama. Cih diliput. Diliput. Bapak lu. Pak Marsidi. Katanya udah merah, Pak. Apanya? Katanya udah merah. Baterai udah merah nih. Kapan terakhir? Bapak. Sambalnya pedes ya, Bin ya? Iya. Sambalnya pedes? Iya. Kayak sambal goreng gitu ya? Iya. Tadi kembangnya dikit doang, kadang. Iya. Ngajain, Bli. Oh, gitu. Jadi kayak orang pawang. Apa gimana dalam kota sapo lelelelele? Sapo lelelelele? Enggak, gue udah kenyang banget, Bin. Enggak, udah kenyang banget. Dia enggak bisa lah seperti itu. Gue udah dua. Udah, lu sanggung. Sanggung. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.